Umus Wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Insinyur Bambang Admadi dari Fakultas Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Nah, di sini kami sedang mengembangkan krim ekstrak kunyit dan daun asam yang digunakan sebagai anti-aging dan anti-wrinkle. Nah, produk ini kita kembangkan karena berdasarkan pengalaman selama ini untuk menangani kerusakan kulit itu menggunakan produk-produk yang berbahan dasar kimia. Oleh karena itu kita kembangkan, kita inovasikan produk yang menggunakan bahan-bahan alami yang bisa kita dapatkan atau kita kembangkan dari bahan-bahan alami yang lainnya, dari produk-produk tanaman lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang melatar belakangi pengembangan produk ini adalah kita tahu bahwa manusia selama makin berumur dia akan mengalami kerusakan kulit. Nah, kerusakan kulit juga terjadi karena adanya paparan sinar matahari. Nah, selama ini untuk mencegah atau untuk menghambat kerusakan kulit digunakan produk krim berbasis bahan kimia yang kadang mempunyai efek samping. Oleh karena itu kita akan kembangkan produk yang berbahan baku alami dari sumber-sumber alami tanaman dan sebagainya, sehingga produk itu mampu menangani atau mengatasi kerusakan kulit tanpa ada efek sampingnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Keunikan dari produk ini adalah yang jelas dia tidak mempunyai efek samping seberapapun lamanya dia gunakan. Jadi produk ini telah terbukti untuk menurunkan ekspresi MMP1 sebesar 20,383%, kemudian menurunkan kandungan sebum hingga 31%, mengecilkan pori hingga 0,017 mm, kemudian meningkatkan pigmen 13,2%, kelembapan hingga 54,2%, keelastisitasan hingga 21,4%, meningkatkan kolagen 27,3% selama 28 hari pengolesan, dan juga tidak mempunyai toksik ya atau tidak toksik, dan mempunyai nilai IC50 0,36 mikrogram per mililiter. Itu keunggulannya. Nah, tantangan selama ini saya kira hanya masalah lama simpan. Memang kita hanya produk ini hanya lama simpan sekitar 2 bulan. Kalau setelah itu kita akan mengalami akan menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu untuk penggunaan lebih lama dari 2 bulan harusnya disimpan pada di dalam kulkas atau dalam pendingin sehingga akan lebih awet. Tetapi kalau kita gunakan di dalam luar kulkas tidak akan lama untuk kita bisa gunakan yang itu. Itu tantangan penelitiannya. Sedang tantangan kedepannya adalah masalah perizinan. Nah, kemudian untuk harapannya mungkin kita ingin bahwa produk ini bisa dipasarkan. Kami sebagai tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset, juga Dirjen Dikti Riset, juga Universitas Udayana, terutama pada LPPM dan juga Fakultas Teknologi Pertanian yang telah memfasilitasi penelitian ini. Kemudian ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada mahasiswa saya yang telah membantu, juga para relawan yang selama ini bersedia mendukung penelitian saya, karena dengan adanya relawan itulah kita semakin yakin bahwa produk itu memang aman, kemudian bermanfaat untuk kita semua. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih.